Kau ni kenapa, Wang? Kau ni asyik salah aje, Wang. Kenapa? Ni Pak Man. Saya main betulkan Pak Man. Eh, Pak Man, sedap gila suara Pak Man. Sampai terlena aku lah. Kau ni aku. Asyik turu aja. Aku ni malu. Anak aku dah nak balik dari luar negeri. Nak jadi dukun. Dukun ke doktor, Pak Man? Eh, samalah tu. Ayah! Ayah! Sekarang, main betul-betul. Tak main, kalau nak main, sungai. Ya Gusti, Pangeran, apa meneh? Kacau aja kamu ni, Ani. Bukan nak kacau, janganlah marah ya. Tengah demut bapak ni, kamu kacau. Bila nak siap lagu ni bila? Ni, misa SMS. Oh, misa SMS. Misa SMS. Misa SMS, cut. Kok sibuk, Man? Oh, benar. Misha, Misha. Jangan ketahukan abang, Misha. Please. Semenjak Misha pergi, Misha, abang janji nak cari duit untuk Misha. Abang nak kahwin dengan Misha. Tapi apa yang abang mampu? Hanya ini aja yang abang mampu, Misha, untuk Misha. Mengapa kau mencintaiku? Walaupun esok dapat ku rasakan. Hey! Buang masa lah kau ni. Kacau daun orang. Ada hati dah, Misha. Hei lah. Misha. Sudah lama abang menantimu. Sudah lama kita tidak berjumpa. Abang nak bagi tahu kau sesuatu. Mau tahu kan? Abang sebenarnya. Bagaimana Los Angeles? Terbaik? Saya tahu. Awak nak cakapkan macam pepatah-pepatah Melayu, kan? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Baik lagi hujan batu di negeri sendiri, kan? Oh, adindaku yang cantik rupawan merpati dua sejoli helai daun. Akan ku gulung buih di laut. Aki! Hai! Kak mana tadi? Ah! Akan ku gulung-gulung buih di laut. Kukumpul-kumpul lantas ku jadikan kau. Ani, boleh senyap tak? Abang nak ambil mood. Akan ku jadikan, akan ku gulung buih di laut. Ku kumpul, ku jadikan. Aku jadikan kau makanan binatang buas dalam hutan tu nanti, kau tahu tak? Aku nak ambil mood pun tak dapat, kau tahu. Kau dengan apa? Kacau je lah. Kau tahu tak? Aku nak kumpulkan buih-buih kat laut. Lepas tu aku nak jadikan rantai untuk buah hati aku. Alaki, cakaplah terus terang je. Nak bagi kumpulan buih-buih rantai tu dekat siapa? Eh, untuk siapa pun apa kau sibuk? Aku pun suka lah. Kau tengok. Itu pasal lah kau jadi anak dara tua, kau tahu tak? Tengah-tengah malam buta macam ni kau merayap. Patut tempat ni tak dan tu. Takut tengok kau. Aki! Aki! Alah, jom mahal pula. Lu nak sangat.
sampai aku mandi sanggup mengintip. Eh, Ani. Janganlah cakap kau kuat. Kalau papa dengar, mampus aku. Tahu takut. Takut. Yang kau diri atas meja macam katak ni kenapa? Takut. Isi kek piye ke astagfirullahaladzim. Bangun! Pintu. Awak aku lagi cepat bisa dah sampai depot. Astagfirullah. Apa lah bocah-bocah ini tak mengandang. Misha. Hei! Aki! Hei! Menceng tenang bocah ini! Hei! Amit! Aku ni ada tuah tak hidup dengan kau ni. Engkau ni nak ke mana? Ambil Misha, Pak Man. Kita ni ada tamadun ke tak? Kalau ada tamadun, pergi ambil kereta aku, pergi ambil Misha, sekarang juga. Bila? Sekarang. Jam ni? Ya. Jam tu besar ke kecil, Pak Man? Ay, pergi sekarang! Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Sakit-sakit, oi! Memer aku. Pengsan aku macam ini, dikerjakan budak-budak macam ni. Alhamdulillah. Macam ni lah semangat orang kampung. Gotong royong dekat bandar dah tak macam ni dah. Apa hal kau ni? Where are you, man, huh? I've been waiting you here like an hour. Awang. Kenapa, Aki? Hei, aku. Yes. What? I hate you, man. Kau dengar tak? Dia sebut man. Anda paksa man lah tu. Kenapa dia sebut man bukan man? Biasa duduk negeri orang putih, lidah dia dah keras. Tak boleh cakap bahasa Melayu banyak. Oh, slang. Slang orang putih. Masih baiklah Papa tak terima aku jadi menantu. Aku, syabas. Bakal isi kau seorang doktor. Amin, jangan baik. Kenapa lah bersobat kepada kau ni? Bukan senang nak kerjakan menjadi punya rupa. Tak lah. Tunggu apa, jom? Jom, cepatlah nanti Pak Man bising lagi. Macam mana Misha boleh angus? What? Kenapa rambut dia bergulung-gulung macam terbakar? Kalau saya jelaskan panas. Korang tanyalah dia dulu. Mak dia nama siapa? Salah orang ke nanti? Kan susah. Adik ni anak Pak Mak ni. Did Osman send you here? Yes. Send nak kereta tu. Itu. Okay, God. That's God. You know, Osman left me with any penny, you know? Ha, kan betul? Kakak dia kan nama ni? Ha. Dia lah ni. Take my bags, huh? Driver, let's go. Aduh. Hey, Madigan. Hey. Thank you.
kau orang ni macam mana? Dalam kereta dengan Misha, Pak Man. Baru aja Misha call. Dia kata dia penat tunggu kau orang. Pak Man, Pak Man. Janganlah nak buat lawak seram, Pak Man. Ha, tunggu kejap, Pak Man, ya. Ha, matok you. Osman? Yes! Yes. Hey, how dare you, Osman? This is the second time you make me suffer. I will deal with you later. Siapa pula yang kau angkut ni? Bangang punya budak-budak. La ilaha illallah. Apa ni? Macam Pak Man. Dapat buangkan Misha tak? Misha cakap orang putih, Pak Man. Nak gila. Hey, kamu pergi U-turn balik. Ni. Mampus aku. Amin-amin betul cabang bayi. Boleh KO aku dikerjakan budak ni? Itulah saya dah cakap. Abang tak nak dengar. Dengar dah, cakap dah. Tapi siapa pula perempuan yang diangkut tu siapa? Hello? Are you okay so okay fine? Anything alright? Ya, alhamdulillah. Semua sihat? Kau jangan nak tegur orang sesuka hati, eh? Kau tahu tak kau tak kenal dia? Kita diarahkan untuk ambil Pak Man aja kan? Ambil Misha kan? Kenapa? Ni, saya lah Misha. Aki, telefonlah Pak Man. Tanya ciri-ciri Misha macam mana. Telefon Ani. Tanya dia. Alamak! Apa pasal? Apa, Aki? Kredit habis. Eh, awak jangan nak main-main, eh? Excuse me, korang semua ni kenapa, eh? Korang okey tak? Macam ni Misha, sebenarnya kita orang tak nak ada pisang dua kali buah. Itu aja. Kita orang nak bukti. Kalau awak betul-betul lah Cik Misha, cuba cakap Jawa. Cubalah. Kuih kabir bocang angkling. Amit, amit jambang baik. Misha lah. Inilah baru betul Misha. Yang tadi tu penguin pendek mana tak korang bawa. Yang kau tergaru-garu kenapa? Ni semua mana muat? Aku ada idea. Beg Misha, kita tahu dekat sit tengah. Kan? Lepas tu kotak-kotak, susun cantik-cantik, tahu kat bonet belakang. Misha duduklah depan. Aku bawa kereta. Cantik tak? Habis kita orang? Kau ikut lari lah. Lari kepala gasket kau. Syah, dekat tempat orang putih tu ada ubat sakit cinta tak? Kau ni kelakarlah, Pia. Pia, aku rasa kan kalau kau merantau satu dunia pun, kau tak jumpa tau ubat sakit cinta. Sebenarnya ada tau. Apa? Bagi tau kat aku.
telanja Clorox. Akak ni tak baik tau. Kesian Pia. Apa hal kau ni? Misha. Sibuk. Alelo ya. Sekejap ya, alelo ya. Naik pantan ya, pantan ya. Macam apa? Kau ni kenapa? Kau nak ke mana? Nak pergi beli minyak. Nak beli enjin bot. Kasih tak kasih, awak nak ikut juga. Jom, Misha. Apa? Cip ah. Kalau saya ah cip mau ada girlfriend nak mau macam mana cip pakai tips sikit oh. Boleh. Engkau kena mandi limau. Engkau kena tidur atas bukit. Engkau kena Saya tak percaya ni cip manyapnya itu. Saya tak percaya mah. Kau tak percaya? Tak percaya punya. Hey, kau sedar ke tak sedar? Aku kerja kat sini berapa gaji? Sikit. Overtime ada ke? Tak ada. Tak ada kan? Tapi aku banyak duit. Semua orang percaya dengan aku. Aku bawa mobil yang handal kat sini. Tidak aku mana dapat duit. Apa kereta aku pakai? BMW. BMW? Kau ingat apa? Kerja kat sini, kita boleh pakai apa? Wui. Tengok, mesti okey punya. Ayah. Cik sudah okey ah, cik. Aha. Ayah. Ada percaya? Percaya. Cik. Bagus. Cukup ah. Ha? Ambil ni. Dah. Wei. Wei, cepat. Apa ni? Kali ni jangan kau buat silap lagi. Alamat aku dah bagi. Jangan silap. Balik cepat. Cia. Kenapa? Lagi sabar. Ya, Pak Man. Kau aku, kenapa ni? Janganlah dengki dengan kawan-kawan. Mesti ada cerita baik. Saya gurau je. Bang, yes. Bila nak pergi KL? Bini, ini tengah diatur, tengah dibincang ni. Ai bang, takkan nak suruh bertiga ni pergi lagi? Ni, Mak Jah. Takkan Mak Jah tak percayakan saya ni, Mak Jah. Saya ni... AKO aku, Mak Jah. Aku. Jom kita bertindak. Tapi kita kena yang handsome. Barulah tak malu jadi orang kampung. Eh, bang. Kau ni tak layak bersuara, kau tahu tak? Ini perbincangan orang dewasa. Kau jangan perasan, kau tak? Kau macam lah kau pergi pula. Lainlah aku. Aku pergi. Ha, sebab aku je tahu pesan orang mandor kan, Pak Man? Apa benda yang kau tahu? Hei! Apa benda barang, stop! Stop mandek, wes! Wes! Pak Man, saya janji dengan Pak Man saya pergi ambil Misha, Pak Man. Hanya Pak Man doakan saya selamat pergi dan balik, Pak Man. Trust me, Pak Man. Trust me.
Apa dah jadi dengan kau ni? Kau dah jadi hang lekir dah? Tak, Paman. Pak Man. Pak Man, pedulikan dia, Pak Man. Dengar sini. Saya pun berjanji, Pak Man. Saya pun akan bawa Misha balik dalam keadaan selamat. Biar pemberdan tumburu di langit. Ayah, ni nak ikut juga. Boleh? Bolehlah, ayah. Boleh. Eloklah kalau Ani ikut sekali. Betul tu, Ani? Ani ikut. Elok sangat. Tapi, kau tak ikut. Lagi bagus. Hei! Kau ingat? Aku sepak kau sepiji kau. Ma, mati mula. Ingat Ani tak pandai ke pergi Kuala Lumpur? Wai! Bos, nak makan apa-apa sebelum I nak tidur? No, thanks. Hey, bos. Kenapa? Zul. Kenapa? Kita kena tolong dia, Zul. Hmm.
Kenapa dengan awak, Zul? Ha? Hantu. Mana ada hantu? Ini bukan hantu lah. Kenapa ni, Bas? Hantu, hantu, Bas. Aduh, Bas. Kenapa, Bas? Bas, kenapa ni? Dah, pergi bawa kereta. Bas. Cepatlah, Zul. Kenapa yang awak takut sangat ni, Zul? Ha? Bos lainlah, bos. Bos selalu lupa semayat. Saya takut, bos. Dah. Cepat bawa kita. Eh, Zul. Bukan kat situ lah. Ada sana. Masuk. Cepat. Apa lagi ni, Zul? Alah, kau menari pula dekat. Alah. Bos, menari pula kan dia. Bangun pula. Ya Allah. Cepat. Mana pula si dia sini? Ni dia. Lupa pun. Apa ni awak ni, Zul? Ha? Tenaga fikiran, bos. Nak tenaga fikiran. Okey, sejalan, bos. Ada pesakit dalam kereta saya. Kenapa biarkan dalam kereta? Zul, dah. Tolong saya angkat pesakit. Hantu. Pergi. Hei, penakut betul lah. Hei, Zul. Dia okey tak? Tahu lah, Fik. Saya dah jumpa pengganti. Maksud awak? Nanti.
Eh, saya kat mana ni? Hah? Saya nak balik. Bertenang. Awak belum sembuh lagi. Dan kami tak boleh lepaskan awak balik dalam keadaan awak yang macam ni. Tapi saya nak balik. Encik Syafiq jumpa awak terlantar di taman tadi. Encik Syafiq yang selamatkan awak. Nama saya Syafiq. Awak? Saya Misha. Saya kena ragut. Semua dah hilang. Dah tak ada apa-apa dah. Awak jangan risau. Saya akan uruskan semua laporan polis dan saya akan bantu awak. Tapi saya nak balik. Bertenang. Kamu belum sembuh lagi sepenuhnya. Macam mana kami nak benarkan kamu balik dalam keadaan kamu yang macam ni? Saya akan bertanggungjawab apa saja keperluan awak dekat KL ni. Awak tinggal kat mana? Saya baru sampai KL. Saya datang nak interview. Kalau macam tu? Awak tumpang je lah kat rumah saya buat sementara waktu ni. Macam ni, awak jangan panik ya. Buat sementara waktu, awak tinggal di rumah Syafiq. Ada orang lain yang boleh jagakan awak. Dan senang juga untuk saya datang dan buat rawatan awak. Okey, macam ni. Awak ambil telefon saya. Awak call family awak. Nak tolong bawa dia? Eh, nanti kalau keluarga dia ambil dia balik macam mana? Relax. Takkan lari gunung dikejar, okey? I faham perasaan you lah. Eh, kalau dia balik rumah dia macam mana? Mesti susah nak cari dia. You jangan risau. I tahu apa yang I buat. Pandai-pandailah you ni. So, macam mana? Awak dapat hubungi keluarga awak? Tak dapat. Okey, macam ni. Awak jangan risau, jangan panik. Kami terpaksa tahan awak untuk beberapa hari kerana ada pemeriksaan yang perlu kami lakukan kerana takut ada keretakan dan awak perlu di X-ray. Yes! Ya Allah, dia boleh tidur. Zul, bangun. Eh, tak apa-apa. Kasih dia can lah. Bagi abang kereta. Macamlah awak ni. Oh, ini Ahmad Tito ah. Makan kaci buta ah. Hari-hari tidur ini macam saya. Tali mata lah kecam ini macam Tito ah. Aku kejam mata. Pasal aku teringat, semalam aku pergi dangdut. Tantu lah. Wah, hari-hari tiada bulan lah. Lapak wang lah. Pergi tantu lah. Nanti itu lah, anak susu lah. So tak apa, macam mana. Ah, itu dah memang ada. Lagi tak ada bayar lagi. Apa lalu? Free tau. Serupa lah lemak. Lu baru tahu, eh? Tapi saya tak lemak. Aku semut merah. Engkau semut putih, aku semut. Ini macam menali ya? Bos,
Apa pasal tu? Tantuk ah. Semalam makan dia tak hancur. Pasal tu digelik-gelik macam tu. Tantuk sutak apa? Pos. Tengoklah. Belum habis lagi tu. Lu tengok apa lah? Bos sudah datang. Itu pos nampak saya. Ini macam. Mestilah dia nampak. Ini bulan berhenti habis ni. Ya Allah. Ambun pagi mendingini hari ini. Mak, lu tengok pos sinali mu talah baik ah. Selalu dia tidak malah ini macamnya. Talah cun lah ini hari. Memang itu macam lah. Apa mau bikin? Apa pasal dia lari? Apa you mahalan? Ini macam punya orang lali lintang pukang ah. Ini orang ah. Ini orang mesti ala utang sama Along. Utang Along ah? Along kerja? Mesti mah. Along bagi pinjam uang tapi lihat tak boleh payah. Along mesti kecamnya. You apa susah hati lah kena kerja? Hah? You kenapa susah hati? Wah, you ada utang sama Along ah? Ha! Wey! Tantut lagi lah! Wey! Tantut semua merah! Semua merah! Aku semua merah! Muka atas merah, wey! Susu! Bang! Tolong, bang! Diamlah! Betul ke kau kena kerja Along? Bukan. Aduh ke atas. Apa? Cip. Ini cakap management lah, tukar uniform sudah lama. Tak tukar uniform lah, Cip. Tukar baru. Huh. Orang nak tukar kita pun dah bagus tau. Kau ni cakap banyak pula. Hei! Apa hal kau ni, ha? Apa hal? Aduh. Hai, lila, jangan kopo. Hai, kita ada pomo yang terkenal di kondominium ini. Hantu apa you cakap? Hantu apa? Hantu arwah cik silat tu hidup balik lah, weh. You ah, mana ada orang mati hidup balik ah. Kalut punya you ah. Betul. Takut, tandas. Fatimah, tak ada makanan ke yang saya boleh makan? Aida, dah tengah hari dah ni. Wah, lapalah. Anak Dara, jangan bangun lambat, oi. Nanti kahwin lambat, tahu tak? Hei, awak tu cuma guru vokal. Ha, jangan nak jadi guru rumah tangga pula. RM50 nak sibuk. Macam mana aku ni siapa? Takut ni. Betul ke? Jangan risau. Ini penter. Macam banyak sangat duit dia. Jangan risau punya. Tolonglah, saya betul ke ni? Saya rasa takut lagi, ni. You jangan risau ah. Ini orang ah, ini pomo terkenal, you tahu tak? Satu kondominium ah, semua orang tahu. Dia semua pomo hantar punya. You tak percaya? You tanya dia. Semua orang tahulah. Tipu. Bisa kau ni mengarutlah. Oh, tak percaya sama saya. Saya sekolah tingkat mana boleh tipu. Lu tengok. Dia salah datang. Ayah, wasu cakap.
Fatimah, kenapa ni? Kenapa ni? Taklah percaya. Taklah percaya. Taklah percaya. Apa pasal ni? Fatimah! Kenapa ni, bang? Relax. Apa yang kamu tengok ni semua adalah kenyataan. Tapi cuma hanya satu kebetulan. Betul ke ni, bang? Mustahil lah. Takut. Betul ke apa yang saya tengok? Kak Sheila? Bukan. Nama dia Misha. Wajah dia sama. Okeylah, bos. Dalam dunia ni macam-macam boleh jadi. Saya harap lepas ni semua orang kat rumah ni dapat terima kehadiran Misha. Macam mana ni? Takut lah. Aida, tidurlah sini. Aida, Aida, di mana tu? Aida. Kilo daging pinang. Daging pinang 40 kilo. 38 kilo tempe. Oh, apa banyak sangat tempe tu, Pak Man? Biar dia bangkuk tempe. Oh. Abang, telefon. Siapa? Entah, tak kenal nombor tu. Campur-campur ni. Hello. Hello, ayah. Ah. Dah berapa lama engkau tak telefon? Mak engkau ni sikit susah hati, mak kamu. Siapa, bang? Ha. Hello. Hello, mak. Misha, kau kat mana? Mak, ni phone baru tau. Phone Misha lama dah hilang dah. Misha. Bincang tempe tempat lain. Jom. Kenapa kamu dah lama tak telefon, Mak? Itulah, kamu tak ingatkan Mak dengan Ayah kat sini. Mak jangan risaulah, eh. Misha duduk sini sihat. Kamu jangan lupa pesan Ayah kamu tu. Kamu tinggal dengan siapa? Misha tinggal dengan... dengan Fatimah. Fatimah dengan suami dia, Syafiq. Hmm. Jangan risau, Mak, eh. Misha selamat. Okey, Mak. Wak, kirim salam saya pada mak awak. Tak baik tau. Awak tak sampaikan salam saya pada keluarga awak. Fatimah. Dalam, eh. Tumpah lalu, bos. Biar masa berganti, namun tetap setia di sisimu seumur hidupku. Jangan kau ragui nafas cinta ini untukmu.
sampai kita sampai tu. Alah, akak temanlah. Saya segan lah. Saya pergilah. Alah, temanlah sekali. Pergi, saya malu lah. Pergi toilet. Cepatlah. Janji datang balik tau. Cepat. Sorry, lambat. It's okay. Awak okay tak ni? Okay je. Tapi macam pelik sikit lah sebab kita duduk serumah tapi nak jumpa kat luar macam ni kan? Awak? Dah berapa lama arwah Kak Sheila pergi eh? Sarah, nyanyilah satu lagu untuk saya. Tak pun nyanyi lagu elok. Lagu tu best. Lagu ni saya tujukan khas untuk kawan saya, Shira. Happy birthday to you.
Dan akhirnya, benda yang paling tak dapat saya terima bila doktor bagi tahu saya Sheila tak dapat diselamatkan lagi. Korang kat mana? Tak tahu tempat ni, tapi dia ada lipang panjang warna kuning. Laju. Hei, bodoh tu jangan panjang boleh tak? Ha? Lipat tu binatang. Yang ni panjang-panjang orang panggil LRT. Ha, kita orang dekat TRL. LRT. Ha, TRL. LRT. TRL. Hei, lantak kau lah. Lantak kau lah, Misha. Ha? Ah, kita orang kat sini dah lama. Cari alamat tu tak jumpa ah. Oh, okey. Korang tunggu kat situ eh. Misha kat mana? Misha suruh tunggu. Hello. Fik. Boleh tak kalau kejap lagi awak ambilkan kawan saya? Kat mana? Dekat LRT station. Okey. Jap. Hoi. Cepatlah. Ni meter dah naik dah ni, berjuta ringgit dah ni. Jom. Aduh. Sedara. Ya. Apa cakap? First time datang KL ke? Is bukan first time, last time. Pernah datang ke KL lah? Pernah ke? Belum. Ini baru pertama kali. Tapi bukan first. Abib, dengar sini baik-baik eh. Aku bukan orang tua tau. Lain. Bukan. Pakai minyak. Pemuda. Pemuda. Tak pakai baju. Okey. Apa cerita cepatlah. Kejap. Cepat. Lepas tu? Lepas tu. Okey. Hei. Sabarlah. Hello. Dah telefon dah. Dah tahu kat mana Mak Misha. Syafiq, kat mana? Abang, tolong cakap, bang. Halo. Orang tua ni macam famous. Bila nak bejap ni? Tak baik kau ajar dengan orang tua lah. Cikat LRT. Alah. Lambat lah macam ni. Abang, berapa lama buat taksi? Haju aku eh? Jom.
Misha, ya? Ada tak kenangan manis kat sini yang Misha tak boleh lupakan? Ada kan? Kenangan manis? Misha rasa kat sini semua manis sangat. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Semuanya manis. Betul? Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misha, penat kita orang cari Misha tau. Ya ke? Sejuknya rumah Misha. Misha dahsyat lah Misha. Bau kerja dah beli banglo. Besar oh. Misha. Ha? Misha. Tadi tu kata Misha. Pemandu. Kelas. Baik. Aki. Aki dah lupa ke tugas kita kat sini? Lawang. Astruly. Misha, jom. Takkan nak terus balik kot? Tinggal je lah kat sini dulu. Alah, tak ada hal lah. Apa barang? Apa tak ada hal, tak ada hal? Aku, awang dah lama tak bersabar dengan aku. Apa, ingat kita ni orang kampung, kita boleh tidur je longgok-longgok kat sini. Kalau macam tu, baik. Kita balik tidur kat sini lah, aku. Misha, yang lalu tadi tu siapa? Oh, yang itu Aida, dia adik Syafiq. Oh, adik. Yang itu Syafiq, tuan rumah sini. Yang ini Dr. Marina. Ni Fatimah, guru vokal. Guru vokal? Misha, ni rumah ke kelas muzik ni? Fatimah. Ya, bos. Siapkan makanan untuk diorang semua. Baik, bos. Kita keluar dulu. Kau buat apa tu? Merenung masa depan. Kau jangan main-main. Kau jangan lepas kat sini pula. Kau jangan malukan orang kampung. Kau jangan buat hal pula. Ni setan mana pula ni? Siapa yang template lehabnya? Ini. Up. Tengok ni. Tengok. Ini orang ke apa ni? Tengok ni. Up. Hey, you apa mau? Up. Hey, ini orang cakap orang putih lah. You tu lah, so sekolah tamat sekolah. Dia cakap dia punya nama up. Saya cing. Ini mat. Mat. Cim up. Up cim. Mat. Mat up. Cing. Up. Mat. Up. Apa lagi? Up. Oh, dia cakap orang putih mau naik atas lah. Oh, up. Up. Lift. Go. Okay. Bukan, bos. Apa ini? Tingkat bawah. Pintu ditutup. Terima kasih. Awang, Aki mana Aki? Yalah. Mana boleh biar? Tanggungjawab kita datang bertiga, kena balik bertiga. Oi. Kulang aja, oi, olang. Hey, nak jalan lah. Oi, tak nampak kau tengah buat kerja. Tak nampak ke kita nak masuk, keluar masuk? Kacau sini, tak boleh. Ini macam. Sini tak boleh sempayang. Oi, kena sempayang dekat rumah. Sini kotor.
Berlosa you ah. Eh, you ah. Jangan kata sini ah. Pergi masuk. Tak mau. Tak mau. Orang nak kerja tak rezeki. Lu masuk, lu masuk solang. Lu jalan. Eh, you tegak ah. You tegak ah. Tak apa ah, you tegak ah. Pecapat. Masuk. Ada dua orang. Tak apa nak siuman ah. Katok depan sini ah, security guard masuk ah. Itu satu orang hitam ah, serupa negro. Tapi cakap Melayu ah. Satu orang lagi kecil punya orang. Macam tak cukup umur. Dia malah sini kacak. Pecapat. Pecapat masuk. Pecapat. Tak. April Fool. Tara. Itu orang suruh keluar, suruh balik lali. Tingkat bawah. Aku. Ke atas. Cik apa lagi? Eh, apa itu? Kau tahu tak kau susahkan aku? Aku cari kau tahu tak? Apa hal? Ada awek siut. Tapi dia tak nak tunjuk muka. Aku tak nampak dia. Tak ada pun. Awek tu memang kerja jaga lift. Pasal tu dia malu nak tunjuk muka. Tapi kalau dia manager, takkan dia nak sapa kau, ya tak? Tingkat bawah. Hei! Korang buat apa ni, ha? Apa bising-bising ni, ha? Hei, apa? Korang nak mencuri, ya? Kau nak berhal kat sini, ya? Tak. Keluar! Pergi keluar! Keluar! Out! Go! Apa hal ni? Pakcik. Sabar, pakcik. Jangan begini, pakcik. Apa, apa? Pakcik ada sakit jantung, kan? Kan pakcik rebah susah, kan? Apa hal ni? Kau buat apa ni? Adik, orang tak sukalah duduk dekat sini. Semua benda nak buat tak boleh. Semua kena marah. Orang pun tak suka duduk kat sini. Jurang abang-abang tak nak bising. Tadi kalau dia tak kacau kita, perempuan yang punya suara tadi mesti dapat jumpa punya. Mesti dia sembunyi kat situ. Jangan kacau itu perempuan. Itu perempuan aku yang punya tau. Sudahlah kau. Gebang aja lebih. Datang dari kampung, sibuk. Itu tak boleh, ini tak boleh. Semua nak kena marah. Sudahlah. Aku dah duduk sini pun jiwa aku dah kacau dah. Dah sasau dah, kau tahu tak? Dah sasau! Tak boleh merokok sinilah. Kalau nak merokok, kat sana. Boleh tak? Kat sana? Tak boleh rokok kat sini. Kat sana. Cikgu vokal ke cikgu disiplin? Kat sana, ya? Ya. Ini pun nak kena marah juga. Aki! Aku! Bangunlah, wey! Aki, bangun dah siang! Aku tidur, tahu tak? Ni siam! Korang ni kan? Satu, dua, tiga. Daripada malam tadi, sampai siang, tak sampai habis menyusah korang. Yang kau ni datang bising-bising, kau ni siapa? Rumah kau tak ada beras ke? Suka tiap kuah! Sing kat sini pula. Aku. Kan dia yang bawa kita datang sini. Dah lupa ke? Habis tu yang dia halau-halau kita apsal pula. Alah, tak payah nak halau lah. LM memang nak belah dah pun. Apa pandang-pandang? Suka ada mata? Sal, tak boleh pandang-pandang. Aki, tunggu. Baru duduk KL aja dah sombong. Macam supervisor pula. Kan dah lama dah dia orang sombong. Dah lah bosan lah. Nanti. Sudahlah. Kalau ikutkan hati aku, aku nak pecahkan muka mamat tu. Tapi kita dah nak balik kampung. Relax lah. Tak payah nak bergaduh. Bukanlah. Aku nampak perigi. Perigi abah kau? Ha. Ini bukan perigi, mangkuk.
Habis tu? Ni kolam. Orang putih cakap swimming pool. Macam rumah Pak Man tu. Rumah Pak Man? Kau tengok macam mana aku mandi. Sekuti. Woi! Woi! Kau apa hal? Bising-bising. Oi. Oi dengan orang tua. Rumah kau tak ada beras lagi ke? Kau tak nampak kau nak mandi ke sana? Hey. Nanti semua itu semua habislah air keluar. Banjir. Kau sibuk besar kau bayar ke air itu? Kat sini, mandi tak boleh pakai baju. Apa kau sibuk? Aku security kat sini. Security pendek. Kalau kita mandi tak pakai baju, mana boleh? Kan dosa kita tak tutup aurat. Faham tak aurat? Alah, ingat aku jakun sangatlah. Dahlah, balik lagi baik. Setakat nak mandi kolam, tak heranlah. Itu tak boleh. Memang ini tak boleh. Boleh. Ini kata orang Malaysia ke, ha? Berbudi bahasa, nampak tak member aku tu, ha? Nampak? Itu kalau insiden mampus macam mana? Kempunan, faham tak? Dia nak mandi biol lah dia. Syafiq, do you really love her? Yes. Why not you pergi kampung Misha? Betul tu. I dan Ada boleh temankan you cari dia. Tu pun kalau you betul-betul cintakan dia. You ada tak alamat Misha? Rasa abang dah jumpa apa yang abang cari sama ni. Pak Man. Assalamualaikum, pakcik. Waalaikumsalam. Pak Man. Ya, Pak Man. Inilah lelaki yang saya cakap tu, Pak Man. Inilah. Nama saya Syafiq. Tadi saya ada jalan-jalan, lepas tu saya ada dengar bunyi muzik yang sangat merdu. Mana ada kami main? Kita pakai CD tu je.
Kami sedang praktis. Iya ke? Kalau benar kamu Safi, Misa banyak cerita tentang kamu. Kamu banyak bantu dia kat KL kan? Bantu sikit-sikit ya, pakcik. Terima kasih. Silakan banyak masuk. Bagus. Mak, mak. Siapa tu, mak? Elok, mak. Apa dia buat kat kampung kita, mak? Dari cerita ayah kamu, pemuda tu kawan Misha. Oh, adik. Kalau adik tak nak, adik bagi kat kakak. Kakak terima dengan hati terbuka. Ambillah, kak. Hei, kau tak hantar air, biar aku yang hantar air. Adik, akak kenal adik. Dari muka adik, akak tahu adik pun ada perasaan kat dia, kan? Tak. Abang handsome air. Kak ni. Ha, kan ada terbukti adik memang suka kat dia. Kalau tak, tak adalah terjenguk-jenguk kat situ. Mana ada? Alalalala. Adik, hantarlah air. Tak naklah. Pergi lantar. Hantarlah air. Tadi akak yang sibuk nak hantar kan. Pergi je lantar. Oh, malas lah. Ayah. Minum. Misha. Kamu tak bercakap dengan Syafiq sejak tadi. Kenapa? Kan dia pernah beri bantuan. Pakcik, sebenarnya apa yang saya tolong Misha tu benda kecil ya, pakcik. Tak ada apa pun. Tak boleh. Kita tak boleh lupa kepada tangan yang menghulurkan bantuan kepada kita. Kakak, kakak, adik, adik, abang, abang, atuk kau, atukku, nenek kau, nenekku. Atuk kau, atuk aku pula. Dah. Marilah bersamaku kita menari, menyanyi-nyanyi. Bukan main sedap lagi. Ayah pun kau buat tu. Minus kapi. Aki. Eh, tak payah kacau lah. Aku. Aku, jalanlah. Eh, si lembik ni aku tampar juga kan. Awang rasa kita ada pencabarlah. Cuba. Yelah. Sejak Syafiq ada kat kampung kita ni, dia macam nak cabar kejantanan kita je. Kejantanan. Oi. Kau tengok kau tu, ha? Kau tu jantan ke? Wajahmu masih di hatiku. Pengobat rindu, engkau insan biasa bagiku, kau istimewa buatku. Kami dah siap. I pergi Mami Syah dulu. Nanti jumpa I kat sana. Okey. Alah, kesian apa? Biarlah. Misha bukan nak kat dia pun. Hei! Aku tampar muka. Kau boleh diam tak? Ha? Mendirikan masjid ni, pahala kau tahu tak? Kesian dia kan? Syafiq. Kadang-kadang kan, kalau kita bersabar, banyak faedah dia. Kata pepatah orang dulu, ha? Hati perempuan macam kerak nasi. Kerak nasi, kalau kena air, lama-lama lembik. Pergilah pujuk dia.
Kesian pujuk, dia. Pujuk. Pujuk ah. Pujuk ah. Hey. Wow! Karavan. Panjangnya. Hello, brother. Awak ini ya, nak holiday berapa lama lagi? Nak ni hai zine kota meyo. Bukai lah. Ta bu xian wo. Dialah perempuan yang aku cari selama ni. She's the one. Wo cinta aita. Wo cinta aita. It's okay. Okay. Syafiq. Aki, okay tak? Saya dah dengar kata hati awak. Jika awak benar-benar ai wo, ni jiu chi jian wo de papa. Ran hou, ni yao dai wo qu nan li dou kei ya. Zhen de? Zhen de. Hao la, okay? 但是我还有一个要求。 什么来的？ 如果你真的爱我， 我要你现在 做drama式给我看。 好了。 快点啊。 Apa nak buat ni? Amin, amin, cabang baik. Amin,
Gusti Pangeran Ngapura, wis tua ijek pendakilan, jae pangan sampai kempas kempis, turune depis teteles ngam. Subuh surane lali kempas kempis, turunin depis teteles ngampol, mada bengulan siji wetan, dada dengkul kabeh linu, tongkata alika cepat imah, sampai subuh menengah.